Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Selamat datang ke channel YouTube Core Outdoor and Tactical. Pada hari ini, lagi sekali aku akan buat sedikit produk review daripada Sianski. Dan pada hari ini, di tangan aku adalah Sianski model HS3R. Ini merupakan sebuah produk Sianski yang berbentuk headlamp. Kalau sebelum-sebelum ni flashlight, kali ini headlamp. Okay, mula-mula sekali aku nak buat disclaimer dulu . Again, aku ni bukannya seorang yang pro dalam bidang lampu maupun elektronik, tetapi aku diberi peluang oleh Sianski untuk review dan overview lah produk dia. Andailah kata taiko-taiko tak dapat apa yang korang nak dalam video aku ni, minta maaf banyak. Tanpa melengahkan masa, jom tengok aku unbox. Kotak yang aku dapat ni aku rasa bukan kotak official dia lah, sebab memang langsung tak ada detail. Aku rasa ni memang kotak untuk review barangan saja. Jadi kat belah dalam ni, yang pertama sekali kita akan dapat sebiji headlamp. Dan item yang kedua adalah kita akan dapat USB-C punya kabel. Okay, gayanya ada dapat lanyard dan juga dua spare O-ring dalam ni. Malahlah nak buka sebab roughly korang tahu apa benda tu kan. Dan macam biasa mestilah ada satu buku manual produk. Tapi aku macam biasalah, tak tengok pun. Yang ini rare sikit babe. Jarang-jarang untuk dapat sebuah pouch yang berjaring-jaring macam ni. Nampak? Berjaring-jaring geng. Baguslah, boleh simpan produk dalam ni. Tak lupa juga, dalam lampu ni kita akan dapat sebiji bateri. Bateri ni 16340, berkapasiti 700 mAh dan juga boleh recharge direct kepada bateri USB 2.0. Untuk pertama kali kan, aku dapat barang daripada Sianski ni, ada sedikit pelik bagi aku. Yang pertama, aku dah lama tak jumpa headlamp yang menggunakan band yang besar atau band yang lebar macam ni. Terasa kuno sikit. Dan yang kedua, aku jarang dah, aku dah lama tak jumpa headlamp yang menggunakan konsep dia ada besi, babe. Depan ni besi. Rasa pelik tengok. Tak seperti model-model Sianski yang aku pernah review sebelum ni. Model ni, masa awal-awal aku tengok, memang aku terasa tak ada benda yang menarik. Nampak kuno, nampak lama, nampak... Tak apa, aku pun dah lama lupa rasa kalau yang band lebar-lebar ni apa rasa kan. Okay. Betul lah apa yang difikirkan. Beauty is pain. Kalau lah headlamp yang biasa aku pakai tu dinipis sikit, ada rasa pressure tu lebih sikit. Tapi kalau yang Sianski ni aku tak pasti dalam kamera nampak ke tak. Memang rasa selesa lah. Mungkin sebab bila dia tebal tu, dia punya grip tu diagih-agihkan lah. Jadi tekanan tu tak berapa lebih-lebih lah pada satu line. Sorry Sianski, mula-mula aku rasa kata macam buruk tapi sedap. Sekarang kita try pula dari sudut angle. Puati. Bawah habis, atas habis. Okay. Memang selesa habis lah. Selesa habis. Okay. Kalau kita tengok model-model Sianski ni, kalau kita tengok model Sianski ni, dia punya lampu dia ni boleh dicabut. Jadi kita try. Keras sikit. Intinya susahlah nak cabut pada hari biasa. Inilah lampu dia. Jom sekarang kita belanja dulu bentuk lampu secara keliling. Hari ni aku buat video seorang, jadi aku tak pasti sama ada ini masuk ke tak dalam aku punya kamera. Harap-harapnya masuk lah. Dan korang boleh tengok permainan warna hitam dengan biru serta serba sedikit ada corak-corak pada lampu dia. Walaupun bateri dia tadi memang jenis rechargeable direct dengan bateri dia, tetapi lampu dia ni juga boleh charge terus daripada lampu dia. Kita kat belah bawah lampu ni ada getah, boleh buka type C. Yang di sebelah tepi lampu dia ni ada tempat, ada getah lah, button untuk kita on. Dan kalau kita tengok kat sini ada lampu hijau kan. Jadi function lampu ni pun masa aku charge, bila kita tengah mengecas, dia akan warna merah ketika kosong dan hijau ketika penuh. Senang lah. Pada sebelah sini pula, kalau kita tengok, ini of course lah tempat untuk keluarkan bateri. Dan kalau diamati dengan dekat, kita akan tengok dia punya corak dia tu agak agresif. Dan benda ni bila kita pegang, terasa tajam dia tau. Bermaksud, andailah kata aku dapat yakin, gosok-gosok hidung aku ni penuh minyak ni pun, dah berminyak, aku try buka,
still senang. Sebab ketajaman tu dia betul-betul bagi grip kepada jari aku. Dan di kawasan penutup bateri ni, dia ada lubang kecil. Harap-harapnya kamera dapat tangkap. Lubang kecil ni memang aku rasa memang untuk lanyard hole. Tapi memang agak kecil. Aku jarang jumpa lanyard hole sekecil ini. Dan aku rasa kalau nak masukkan tali dekat sini, berbuih jugalah mulut. Satu benda yang aku hampir-hampir tak perasan adalah penutup dia. Bagus. Lampu Sianski ni, HS3R ni, betul-betul menarik minat aku sebab design dia. Bukan sebagai headlamp tapi design dia sendiri. Dan mula aku cakap, kalau lah dia punya tail cap ni magnetik kan, mesti best kan. Betul geng, magnetic tail cap. Nice. Dari sudut fizikal, aku betul-betul tertarik dengan permainan warna hitam dengan biru ni. Aku tak pernah ada collection yang macam ni, tapi bagi aku menarik. Lampu ni didatangkan dalam suhu 6500K. Tentunya kira cool white jugalah eh. Kira cool white punya lampu. Putih, cerah. Dia ada dua mode lah. Dia boleh menyala saja dan dia boleh blinking. Okay, jom kita try. Okay, on. 25 lumen, 16 jam, 20 meter. 130 lumen, 3.5 jam, 45 meter. 400 lumen, 1 jam, 75 meter. 1000 lumen. Kecil-kecil ni 1000 lumen. Gila. 45 minit, 135 meter. Terang 1000 lumen ni. Untuk benda yang saiz kecil macam ni kan. Pada masa yang sama, dia ni pun ada special mode. Special mode dia kena tekan. Dihidup, tekan je. Ah, terus masuk. Ini mode pertama dia. Warna merah je. 15 lumen. 7 jam sejauh 4 meter. Kemudian dia ada panggil ultra low lah. Mode eco dia ni. 5 lumen. 60 jam. 10 meter. Dan kemudian dia ada blinking. 15 lumen. 14 jam. 4 meter. Tapi kenapa kan? Merah eco mode, merah kelip-kelip. Kenapa bukan eco mode merah, merah kelip-kelip? Kan senang sikit nak faham. Tak tahu, mungkin aku yang tak biasa main lampu. Mungkin lah. Untuk mengelakkan kita ter-auto lock benda ni, kita boleh klik button ni dua kali. Contoh bila aku klik dua kali, satu dua, dia klik macam tu. So kalau bila aku tekan nak hidupkan, dia tak nak. Aku tekan lama untuk hidup pun dia tak nak. Dia beritahu lah dalam lock version. Tapi bila aku nak unlock balik, klik dua kali je. Dia keluarlah mode yang lama. So aku nak tukar, aku tekan lama balik. Okay, dia pergi mode lampu biasa, mode lampu biasa. Matikan. Senang. Dari sudut waterproof dia, dia claim produk dia ni IPX8. Power babe, IPX8. Artinya kalau terselam lah, trekking-trekking, river crossing, termasuk dalam air, serius tak ada jadi masalah. Power, 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 power. Ada satu lagi yang aku baca dalam spek dia, yang aku tak dapat nak uji dan aku tak dapat nak share pun. Dia kata boleh digunakan dalam keadaan ekstrim. Korang bayangkan, kecil-kecil macam ni, dia boleh berfungsi negatif 30 darjah Celsius sampai 50 darjah Celsius. Menggelagak darah bugis aku. Overall, bagi aku, lampu Sianski ni tak gagal. Agak menarik. Cumanya design lampu dah ok. Cuma mungkin Sianski nak kena buat something dekat sini, dekat plate ni, supaya menampakkan dia modern sikit. Sebab design besi ni macam terlalu flat, menyebabkan kita nampak dia macam barang lama. Tapi bila cabut je dia, cabut je dia, terus nampak, ui, padu barang ni, cantik. Maaf katalah, kalau cabut je, aku mula-mula terfikir apa tau. Ui, OLED shoot. Dan geng, supaya adil kepada rakan-rakan, barang-barang yang aku dapat free untuk review daripada Sianski ni, aku akan jadikan sebagai giveaway. Cara nak join giveaway ni pun senang je. Yang pertama, dekat video YouTube kita ni, korang komen nak, lepas tu letakkan nama Facebook. Contoh kalau akulah, nak Syafiq Badik. Sebab tu nama Facebook aku. Langkah kedua, korang pergi dekat Facebook group Core Outdoor and Tactical. Di sana mestinya lah join lah group tu. Langkah ketiga pula, di Facebook group tu korang post gambar lampu korang.
Sorry geng, senang cakap. Lampu torchlight ke, lampu headlamp ke, mahal ke, murah ke, pinjam ke, sendiri punya ke, curi kalau boleh janganlah. Korang post je lah. Susah-susah tu, Google pun layan. Dan yang paling akhir sekali di gambar tersebut, korang kena letakkan hashtag CoreGiveaway Siansky HS3R 2023. Aku ulang balik eh. Kena letakkan ambil hashtag ni, senang kau nak cari kau. Hashtag CoreGiveaway Siansky HS3R 2023. Senang. Dan kemudian pada 13 November aku akan membuat cabutan lah. Cara cabutan tu pun senang je. Aku akan pergi dekat komen YouTube tu yang mana tulis nak dengan nama Facebook. Aku akan kumpulkan, buat senarai, aku akan masukkan dalam Wheels of Name. Daripada Wheels of Name tu, aku akan buat secara live pula, Facebook live dekat page Core Outdoor Shop. Aku buat Facebook live supaya tak ada dakwa-dakwi ya. Oh ni mesti menang koroni. Sorry guys, kita tak main itu macam. Kita akan buat cabutan bertuah. Orang yang pertama ke, kedua ke, ketiga, tengoklah orang yang keberapa aku decide masa sebelum buat masa live tu aku akan beritahu. Okey, orang kelima ataupun orang ketiga, nama yang keluar, dah dia menang. Tapi takkan menang macam tu je. Aku akan pergi pula dekat Facebook group Core Outdoor and Tactical. Aku check dulu betul ke tak brother ni ada post gambar torchlight dia dekat page tu. Kita check daripada hashtag tadi kan, dapat scan, kita check ada. Pemenang terpaling menang lah jadi dia. Keputusan time live kadang-kadang mungkin ada ralat, belum pernah ada, tapi takut ada ralat. Jadi aku cakap keputusan adalah muktamad. Mungkin kalau aku kata aku buat silap, aku minta maaf. Tapi buat masa ni alhamdulillah kita dah cuba jaga, tak ada buat silap lagi lah. And of course gang, bila kau dah menang, kos untuk post tak kisahlah Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, it is on you. Post, pemenang belanja. Itu saja, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Jumpa di video akan datang.